video ini dengan judul membuat YouTube agar mendapat penghasilan tambahan. Jadi motivasinya sebenarnya untuk mendapatkan penghasilan tambahan, karena YouTube ini bisa mendapatkan penghasilan. Penghasilan ini perlu diperjuangkan. Jadi perlu dimotivasi diri kita sendiri, bagaimana caranya supaya dengan punya channel YouTube, dengan punya YouTube ini mendapatkan penghasilan apa yang kita inginkan. Yang kedua, motivasinya yaitu karena untuk mendapatkan penghasilan jelas harus punya penonton. Jadi penontonnya supaya banyak yang menonton video kita ini, video yang kita upload ini, jelas harus diramu bagaimana menarik penonton dari berbagai macam segmen. Mungkin segmen pemuda, segmen karyawan, segmen ibu-ibu, atau segmen kelas menengah, kelas biasa, dan lain sebagainya. Itu yang harus dipikirkan. Dan yang ketiga adalah penghasilan dari YouTube ini biar berjalan sesuai dengan aturan gajian bulanan. Itulah tiga yang akan saya bahas dalam video ini. Silahkan like, subscribe, dan komen video ini, karena like, subscribe, dan komen itu adalah gratis dan gratis. Yang pertama, penghasilan. Jelas setiap orang itu dalam hidup ini perlu tambahan penghasilan. Anggaplah YouTube ini adalah tambahan penghasilan. Untuk mendapatkan tambahan penghasilan, berarti harus membuat YouTube-nya yang benar-benar sangat serius. Jadi kalau main-main, saya yakin dalam YouTube ini tidak akan mendapatkan penghasilan. Artinya serius ini harus dikuasai dulu ilmu tentang YouTube, ilmu tentang membuat konten, ilmu tentang seni dan bagaimana caranya supaya menarik penonton, seni dan bagaimana caranya supaya YouTube kita ini mendapatkan dolar. Iklannya banyak, penontonnya banyak, dolar masuk dolar pun banyak. Itu sebenarnya, karena harus seriusnya ini. Kuasai dulu ilmu itu, bagaimana untuk mencapai ke sana itu. Karena tanpa motivasi seperti mau memperjuangkan YouTube ini untuk mendapatkan dolar lebih banyak dan penghasilan yang besar sesuai dengan apa yang sudah Anda dengar, mungkin sekian 10 juta dan sebagainya, penghasilan-penghasilan YouTuber yang sudah kelas atas itu ada di Indonesia dan di dunia. Silakan buka di YouTube, siapa sih yang per bulan dapat gajinya sekian. Itu kan suatu motivasi untuk meningkatkan penghasilan dari punya channel YouTube itu. Karena memang harus punya, kuasai dulu berbagai permasalahannya, targetnya, segmennya siapa saja. Mungkin itu adalah tentang tutorial, tentang masak-memasak, atau tentang yang lainnya, silahkan dikuasai semaksimal mungkin. Konsepnya, ide-idenya, konsepnya pun harus matang, sehingga konsepnya bisa dibuatkan channel, harus matang, harus kuasai penuh, sehingga konsep tersebut bisa dibuat dengan bagus di hasil YouTube-nya. Ide-ide pun harus kita cari bagaimana ide yang terbaik agar YouTube kita ini punya penghasilan sesuai apa yang kita inginkan. Sehingga ide-ide tersebut, konsep tersebut itu dapat bermanfaat. Manfaatnya dirasakan oleh orang yang menonton YouTube kita, sehingga nanti akan menjadi penonton setia. Kalau memang dalam perjuangan kita membuat YouTube ini menarik, disenangi, punya motivasi, punya seni, dan sebagainya. Sehingga motivasi dia untuk mempunyai YouTube itu terangkat, motivasi oleh kita, apa yang kita sampaikan itu.
Jadi silakan bagi yang belum punya YouTube, silakan, karena YouTube ini bisa berpenghasilan kalau memang fokus, serius, dan sangat-sangat kita diperjuangkan dengan sungguh-sungguh, tidak ragu-ragu lagi. Nah, itu pasti akan tercapai. Itu yang pertama. Yang kedua, membuat YouTube itu sebenarnya harus, yang penting itu adalah penonton. Urusan yang lain di belakang, mau bagus, mau itu adalah YouTube-nya tidak serius, berbasis bercanda dan sebagainya. Yang penting itu segmennya, banyak penontonnya, banyak yang menonton video kita. Ini itu triknya, harus dicari bagaimana tuh sekeras mungkin supaya penonton kita ini banyak. Jadi dengan banyaknya penonton, penghasilan akan menambah, penghasilan akan banyak. Penonton itu kan bukan kita saja, dari luar negeri, dari mana, silahkan. Itu bagaimana caranya agar banyak penonton. Mungkin di YouTube itu ada caranya untuk dirubah ke bahasa. Bisa Inggris, bisa Kanada, bisa Amerika, dan sebagainya itu, untuk mendapatkan banyak penonton. Yang terakhir, yang ketiga itu, bagaimana supaya YouTube ini penghasilannya tetap tiap bulan bisa menghasilkan. Intinya targetnya tiap bulan mendapatkan gajian lah. Sebenarnya kalau ingin mendapatkan gajian itu, nah itulah YouTube-nya itu harus konsisten tentang apa yang kita garap, misalkan tentang tutorial apa saja, tapi tetap kita harus konsisten, sehingga dengan konsisten semua yang kita harapkan, semua yang kita inginkan itu tercapai. Terima kasih, sekian.